Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Gusti Channel. Segala hal yang kita inginkan ini membutuhkan proses. Kesuksesan itu membutuhkan pengorbanan yang banyak. Besar pengorbanan yang sudah kita lakukan, maka itulah kesuksesan yang akan kita dapatkan. Gitu. Jadi pengorbanan itu memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan kesuksesan. Semakin ingin Anda sukses, maka semakin banyak juga pengorbanan yang harus Anda korbankan. Itu misalkan pengorbanan waktu, pengorbanan biaya, pengorbanan tenaga, gitu. Ya. Itu semua harus kita lakukan. Secara apa? Secara maksimal. Pengorbanan itu sama artinya dengan membayar sesuatu, ya. Kita bisa membayar sekarang atau bermainnya nanti. Atau bermainnya sekarang dan membayarnya nanti, gitu. Menikmatinya nanti. Sekarang bayarlah dengan pengorbanan dan nikmati nanti kemudian. Jadi itu ya. Jadi intinya segala apapun yang kita lakukan, segala apapun yang kita inginkan itu tidak ada yang gratis, tidak ada yang instan, saudara-saudara. Ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sukses, yang kaya? Ya kita jangan melihat sekarang, tapi lihat perjuangan dia sebelum sukses, sebelum jadi orang kaya. Jadi kita jangan melihat kesuksesannya, tapi lihatlah perjuangannya. Begitu seharusnya. Di mana-mana juga yang dinikmati itu prosesnya. Ya. Prosesnya untuk mencapai hasil itu bagaimana, itu yang harus kita jadikan contoh, yang harus kita jadikan sebagai teladan, yang harus kita jadikan pelajaran, ya, bagaimana orang lain mencapai sukses, apa yang mereka korbankan, apa yang mereka lakukan, itu yang harusnya menjadikan diri kita percaya diri bahwa orang lain bisa, kita pun pasti akan bisa. Intinya, jadi pengorbanan itulah tenaga kita yang dikeluarkan untuk mencapai kesuksesan. Anda tidak akan pernah sukses, Anda tidak akan pernah berhasil seandainya Anda hanya menunggu, hanya bermalas-malasan, hanya menunggu pemberian orang, hanya menunggu ajakan orang. Ya, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, berusahalah semampu mungkin. Sebab di dunia ini tidak ada yang gratis. Ingat, tidak ada yang gratis. Oke? Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga jadi bahan renungan bagi kita semua, bahwa apapun di dunia ini, apapun kesuksesan yang kita inginkan, tanpa kita melakukan pengorbanan itu tidak akan pernah berhasil. Jadi lakukanlah dengan usaha, dengan pengorbanan waktu, dengan biaya, ya, dengan segala macam apa yang kita inginkan, dan insya Allah kesuksesan itu akan menghampiri dan berjalan lurus sesuai dengan apa yang kita korbankan, dan kesuksesan itu akan menghampiri bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh menjaga wajada. Begitu. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan kasih ide buat saya apa topik selanjutnya. Terima kasih.